Kabupaten. Sekarang kita lagi ada di rumahnya Endra Tiawan. Kita pengen tahu nih isi rumahnya ada apa aja. Kita ketok dulu, siapa tahu orangnya nggak ada. Coba ya. Halo. Nah, ini dia. Endra Tiawan, Ken, kita kesini pengen lihat dong isi rumahnya kayak apa. Maklum, karena ada 3 R. Yuk, kita masuk. Hen, itu ya. Keren banget fotonya. Ya. Tahun berapa tahun? Tahun 2010. Anak-anak. Jadi biasanya jadi kalau ya, Hendra sama Santan ngevlog nih kayaknya biasanya di sini nih. Ini yang paling super duper keren. Ada kolomnya Hendra Siawan. Medali dan piala anak-anak. Iya, piala anak-anak. Ini kenapa dikotakin kayak gini, Hen? Enggak apa-apa sih, ya. Jadi dulu pengen bikin ruang khusus medali. Iya. Jadi waktu itu manggil orang. Misalnya gini, jadi ini H. Mana? Oh, oke, okay. Ini bentuknya H. Harusnya dilihatnya dari jauh, H. Inisial nama. S, tapi nggak cukup. Iya, benar-benar. Hen, maksudnya kotak ini, maksudnya medali per negara, atau memang ngebagi kotaknya gimana, Hen? Kayaknya per negara deh. Kayaknya per negara. Kok kayaknya sih? Kayaknya yang Yusun, Sansan. Iya, ini Malaysia. Terus mana lagi? Per negara berarti. Terus ini apa nih? Kok masih kosong nih? Ini masih kosong, harusnya raket. Oh, raket. Ini mau pajang raket, misalkan Olimpik, apa Asian Games, dan lain-lain. Mana jadi, muat? Oh, beberapa raket beberapa gitu. Iya sih, juaranya banyak ya. Jadi butuh raketnya banyak. Oh iya, itu dia. Biarlah. 100.000 subscriber, luar biasa. Wow, berapa lama, Hen? Ini. Setahunan ya? Dua tahun ya? Luar biasa ya? Bayangin dari iseng ya, guys. Ini fotonya keren banget. Lagi mau jumping smash. Oke, badminton fans, jadi yang berprestasi nggak cuma Hendra aja, namanya juga berprestasi, hebat kan? Dan sekarang setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol tapi bareng Sansan juga. Yuk, di sana ya. Ada Hendra Setiawan, ada istri tercinta Sansan. Halo, Sansan. Pertama kali ketemu itu udah SMS ya waktu itu ya. Siapa dulu yang memulai pertanyaannya? Ini aku pikiran aku yang ngebet. Buat aku enggak ada masalah. Jujur.